Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Riau Hunting dan Fishing. Baiklah teman-teman, para penonton, kawan sehobi dimanapun berada, semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, comment dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, Bro? Pada pembahasan kita kali ini sebenarnya khusus untuk pemula ya, atau yang baru ingin mencoba hobi senapan angin. Kalau untuk para senior itu rata-rata sudah tahu. Jadi saya bukan bermaksud untuk menggurui, ini cuma untuk menjelaskan atau berbagi pengetahuan aja kepada teman-teman yang baru ingin belajar tentang senapan angin. Pada umumnya senapan angin di Indonesia atau yang untuk saat inilah yang paling populer itu ada 3 jenis yang umumnya dipakai oleh masyarakat kita, yaitu yang pertama yaitu uklik. Jadi kita akan membahas apa itu beda dari uklik, gejluk dan PCP. Jadi unit yang pertama ini yaitu adalah senapan uklik atau biasa kita sebut pompa tangan. Seperti ini ya teman-teman. Jadi sistemnya kita setelah pompa baru bisa ditembakkan, seperti itu. Jadi ini lebih mudah digunakan dan mudah dipakai oleh siapapun gitu, baik yang pemula ataupun yang udah senior ya. Kemudian yaitu senapan gejluk. Ini senapan gejluk. Mungkin teman-teman bingung apa itu ukli, apa itu gejluk, apa itu PCP gitu ya. Kalau yang senior udah pada tahu semua lah ya. Jadi senapan gejluk itu cara pengisian anginnya yaitu di gejluk, makanya dia disebut senapan gejluk gitu. Untuk pengisian anginnya seperti ini ya teman-teman. Dia ada di bawah sini pengisian anginnya. Gitu. Dari pompa ke sini. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk senapan gejluk ini dia sudah sistem menyimpan angin ya. Jadi anginnya itu udah tersimpan di dalam tabung. Jadi ketika kita ada buruan gitu, kita tinggal tarik grendel isi peluru dan langsung tembakkan gitu. Untuk tekanan anginnya biasanya di gejluk itu amannya di 2500. Walaupun sekarang ya udah ada yang sampai 3500 sampai 6000 ya, itu ya tergantung dari bahan dan garapan dari pengrajin gitu. Kemudian untuk yang terbaru itu gejluk udah bisa juga dia dipompa atau diisi angin dengan pompa PCP atau kompresor PCP gitu, atau tabung scuba. Ini dia gejluk yang dual fungsi, ada dual power. Jadi bisa manual, bisa diisi lewat sini. Nanti kita tambahkan kupler, tinggal dipompa aja gitu. Jadi senapan gejluk ini tenaganya udah kuat, powernya besar gitu. Dan ini saya rekomendasikan untuk yang lagi di kebun gitu ya, untuk menghemat biaya gitu. Karena kita tidak harus membeli pompa lagi, karena dia sudah ada pompa manualnya gitu. Yang terakhir itu senapan PCP. Nah, senapan PCP ini teman-teman, selain bentuknya yang sudah menarik gitu ya, dan dia juga punya power yang besar dan akurasi yang lebih bagus pada umumnya gitu. Senapan PCP ini untuk pengisian ulang anginnya itu ada di depan, dan kadang ada juga dia di chamber gitu ya. Tapi ini untuk ini dia pengisian dari sini. Pompa PCP ini apa itu PCP? Bahasa yang gampang dimengerti yaitu pompa angin yang isi ulang itu, sistem anginnya gitu. Jadi ketika habis angin kita tidak bisa menembak lagi kalau kita tidak punya pompa gitu, atau tidak punya kompresor gitu. Kompresor PCP ya di sini. Untuk sekali isi biasanya itu di 2700 PSI. Itu sekitar 30 kali tembakan gitu.
atau bisa lebih tergantung setelan power. Untuk yang lebih banyak modal lah ya, bisa dibilang gitu ya, lebih bagus beli KCP dan harus bisa beli pompa biar kita tidak pusing kalau kehabisan angin. Jadi teman-teman, saya kira paham ya untuk perbedaan beberapa jenis senapan angin itu. Semoga teman-teman yang baru ingin mencoba bisa menyalurkan hobinya secara positif dan bisa sama-sama kita belajar menembak. Salam satu hobi.